Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil kiram, Raisul Madrasah Al-Ibtidaiyah Al-Islamiyah Keponsari Malang serta para asatid dan karyawan, dan tak lupa juga anak-anakku sekalian kelas 6 A, B dan C yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 6 untuk minggu ke-12, yakni kita masuk ke materi yaitu Sunan Bonang. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu agar supaya kegiatan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Wa husna ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa husna ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari radhiyallahu an wa husna ila muassisati ta'limiyati Kebunsari Malang wa asatidina wa tanamidina wa walidina bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ihim fid dini wa dunya wal akhirah min al-niyati salihah wa ila hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Mari kita baca selawat nariyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil radha'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamam biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Sunan Bonang.
Nama asli Sunan Bonang adalah Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra tertua dari Sunan Ampel dengan istri yang bernama Nyi Ageng Manila, putri Adipati Tuban. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi di Tuban. Beliau merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau saudara dengan Masih Munat atau sering disebut dengan Sunan Derajat. Sunan Bonang belajar agama dari ayahnya. Beliau belajar bersama-sama dengan Sunan Giri. Setelah cukup dewasa, Sunan Bonang berkelana untuk berdakwah di berbagai pelosok pulau Jawa. Sunan Bonang menetap di Bonang, desa kecil di Lasem, Jawa Tengah, sekitar 15 km timur dari kota Rembang. Di desa tersebut, beliau membangun tempat pasujudan, zawiyah, sekaligus pesantren yang kini dikenal dengan nama Watu Layar. Sunan Bonang dikenal juga sebagai imam resmi pertama Kesultanan Demak, bahkan sempat menjadi panglima tertinggi. Meskipun demikian, Sunan Bonang tidak pernah meninggalkan kebiasaannya berkelana ke daerah-daerah yang sulit dijangkau di Pulau Jawa untuk berdakwah. Ajaran Sunan Bonang memadukan ajaran Ahlus Sunnah bergaya tasawuf dan garis salaf ortodok. Keilmuan Sunan Bonang meliputi fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, dan arsitektur. Ajaran Sunan Bonang berintikan pada filsafat cinta. Sangat mirip dengan Jalaluddin Rumi. Menurut Sunan Bonang, cerita sama dengan imam, cinta sama dengan iman. Pengetahuan intuitif makrifat dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bisa disebut dengan hakul yakin. Ajaran tersebut disampaikan secara populer lewat media kesenian yang disukai masyarakat. Sunan Bonang dalam hal ini bahu membahu dengan muridnya yang bernama Sunan Kalijogo. 1. Kreativitas Sunan Bonang. Sunan Bonang mengarang buku sastra dengan bumbu kesenian yang berisikan ajaran Islam, kemudian disebarluaskan ke masyarakat. Salah satu buku sastra yang terkenal adalah Suluk Sunan Bonang. Sunan Bonang banyak melahirkan karya sastra merupakan berupa suluk atau tembang tamsil. Salah satunya adalah Suluk Wijil. Sunan Bonang merubah gamelan yang terkenal dengan nuansa estetika Hindu dengan memberi nuansa baru. Beliau juga memberi kreator gamelan pertama kali seperti saat ini dengan menambahkan instrumen bonang. Gambar alat musik gamelan. Nah, ini gambar alat musik gamelan. Dan ini pun gambar alat musik bonang. Dan ini antara gamelan dan bonang ini sering kita jumpai di beberapa event-event campur sari kalau zaman sekarang ya, dan lain sebagainya. Gubahnya ketika itu memiliki nuansa zikir yang mendorong kecintaan kepada kehidupan transendral, alam malakut. Tembang Tombo Ati adalah salah satu karya Sunan Bonang. Dalam pentas pewayangan, Sunan Bonang adalah dalang yang sangat piawai membius penontonnya. Kegemarannya mengubah lakon dan memasukkan tafsir-tafsir khas Islam. Kisah perseteruan Pandawa Kurawa ditafsirkan oleh Sunan Bonang sebagai peperangan antara nafi peniadaan dan isbat peneguhan. Dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang menempatkan strategi dakwahnya di bidang seni dan budaya. Beliau mengarang lagu-lagu gending atau gamelan Jawa yang bertemakan akidah, ibadah, akhlak, dan kisah para nabi. Sunan Bonang juga mengarang dongeng-dongeng rakyat yang mengandung budi pekerti, sekaligus mengikis berangsur-angsur kepercayaan kebatinan
yang menyesatkan dan mistik yang menyimpang dari syariat Islam. Dalam menyiarkan ajaran Islam, Sunan Bonang mengandalkan sejumlah kitab, antara lain Ihya Ulumuddin karangan Syekh Imam Al-Ghazali, kitab Al-Antaqi karangan dari Syekh Dawud Al-Antaqi, dan juga tulisan Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ajaran Sunan Bonang memuat tiga tiang agama, yaitu tasawuf, usuluddin, dan fikih. Wafatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. Saat akan dimakamkan, ada perebutan antara warga Bawean dan warga Bonang, Tuban. Warga Bawean menginginkan Sunan Bonang dimakamkan di Bawean karena beliau pernah berdakwah di pulau tersebut. Tetapi warga Tuban tidak terima. Akhirnya pada malam hari mereka mencuri jasad Sunan Bonang dan dibawa ke Tuban. Pada keesokan harinya jasad Sunan Bonang dimakamkan di Tuban. Tetapi ini merupakan karomah dari Sunan Bonang. Sunan Bonang mempunyai dua makam, yang satu di Pulau Bawean dan yang satu di pulau di Tuban. Wallahu a'lam bissawab. Demikian tadi ulasan sedikit tentang Sunan Bonang. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari pembelajaran kali ini. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Semoga kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wa dunia hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minni wa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.